pelaksanaan Maulid Raya Nabi Muhammad SAW yang digelar pemerintah Aceh di Komplek Meligo Walinanggro Aceh Selasa 20 Desember 2022 diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Maulid merupakan bagian dari kebanggaan dan kemuliaan yang menunjukkan betapa kita sangat mencintai dan menjunjung tinggi Rasul akhir zaman sebagai tauladan dan panutan bagi kehidupan, kata Sekretaris Daerah Sekda Aceh Bustami saat menyampaikan laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Maulid. Bustami juga mengatakan salah satu teladan dari Nabi Muhammad adalah mempersatukan hati seluruh kabilah di Mekah saat meletakkan kembali Hajarul Aswad usai renovasi Ka'bah. Peristiwa tersebut begitu penting untuk dicontoh oleh seluruh masyarakat Aceh untuk mempersatukan hati agar dapat melakukan lompatan penting dan besar di masa mendatang. Dalam perayaan Maulid tersebut, kata Bustami, pemerintah Aceh juga menyediakan paket santunan untuk 315 anak yatim. Santunan tersebut diberikan secara langsung satu persatu oleh sejumlah pimpinan lembaga yang ada di Aceh pada seluruh anak yatim yang dihadirkan di tempat acara. Selain itu, pemerintah juga menyediakan konsumsi kenduri Maulid sebanyak 10.640 porsi dari berbagai pihak yang berpartisipasi. Sementara jumlah undangan yang diundang pada Maulid Raya tersebut adalah sekitar 8.600 orang dari seluruh lapisan masyarakat dan ASN pemerintah Aceh. Walinanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar mengatakan peringatan Maulid Nabi sudah menjadi salah satu khasanah kebudayaan Aceh yang diwariskan Indatu. Ia mengajak semua pihak untuk terus melestarikan Maulid sampai kapanpun.